teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini saya akan mereview parfum dari La Verne bernama Antonio Black Seduction parfum ini menggambarkan pria yang memiliki karakter yang tampak menggoda dengan setelan gelap dan berani terlihat berbeda dengan yang lain hmm. Untuk aroma ini dibilang sangat nyaman dan kabarnya meningkatkan komposisi kekuatan pada tingkat yang baru ya, karena ini lebih baru daripada Antonio Blue Seduction. Ya. Untuk Blue Seduction sendiri sangat lembut ya, kalau ini ada aroma manis dan seperti kartu tadi ya, e, meningkatkan komposisi kekuatan pada tingkat yang baru ya, ini tercipta black seduction nah nah ini sekarang masih disegel ya nah, untuk penjual parfum nih ini bisa bateri recommended sana saya buka dulu hmm, ini harus dibuka pakai tang dan kita harus kuat ah, oke okay. nah setelah itu dibuka seperti ini nah, dibuka lagi hmm, agar kita bisa mengidentifikasi aromanya coba saya cium dulu ya untuk tekstur dia itu dari laverne berwarna bening ya dari sini tapi aku yakin rada kuning sedikit ya nah coba dicium hmm, mantap nih guys untuk awal aroma dibuka dengan aroma seperti orinya ya bergamot dan aroma blackcurrant ini memang aromanya sangat manis-manis seger gitu ya biasanya ada aroma buah-buahannya ternyata buahnya adalah black currant hmm, untuk yang aroma buket-buket ini -buket seperti keterangan ada aroma nutmeg kardamon dan Coriander nah. ya lanjut teman-teman untuk tadi terakhir ada aroma Coriander untuk campuran aroma untuk Antonio Black Seduction -nya. untuk pertengahan aroma Kemudian mas, mas ini misik ya. Virginia Cedar, Amber, Tongkabin pada fase aroma terakhir. Nah, itulah base note, top note dan middle note dari antonio Black ini. Tapi aku yakin ketika kalian menyajikan parfum ini untuk anak-anak muda atau mungkin bapak-bapak langsung mereka kebanyakan banyak yang suka ya harganya juga terjangkau ini yang saya review ini Antonio Black Seduction ya dari Laverne nah jadi saya bagi ya ada tiga fase aroma dalam parfum nih ya untuk pembukaan aroma pertengahan lalu aroma terakhir ya penutup Untuk kemasan produk ini sangat berkesan mewah dengan aksen warna gold yang mengkilap nih. Untuk originalnya, maksudnya original dari black seduction nih yang saya baca tersedia sejak tahun 2009 ya. Jadi ini parfum lawas tapi mungkin belum tersebar banyak yang belum tahu lah ya. Jadi ini sangat recommended banget buat para penjual parfumnya produk lavender ya aroma ini dapat dipakai dengan sangat cocok untuk pengguna harian di segala suasana Karena serasa sangat segar, bersemangat Namun, tetap kalem banget ya Ini bukan aroma yang kaleng-kaleng ya teman-teman Untuk aroma lever ini ukuran 100 ml ya Seperti yang saya pegang Biasanya dibanderol dengan harga Rp 90.000 sampai Rp 95.000 ya untuk ecer berarti per mili 2.000 perak itu sudah sangat bagus ya hmm. biasanya beda penjual beda harga juga ini juga jika dibeli dengan harga eceran yang 100 miliar harganya sekitar 90 sampai 90 ribu hmm. mungkin untuk grosir berbeda ya hmm. parfum ini tersedia banyak di toko online dengan harga seperti tadi yang saya sebutkan laverne Premium Fragrance Black Seduction, teman-teman. Hmm. Terima kasih keterangan ini saya sampaikan dari toko parfum parva di Purwokerto Kota Satria ya atau Kota Kedok, Kota Kripik ya. Itu di Banyumas Purwokerto. Terima kasih. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli parfum atau ingin kulak parfum gitu loh ya. Antonio Black Seduction sediakan di toko Anda. Ini sangat recommended. Aku yakin Anda langsung suka dengan aroma ini ya. Semoga uh, informasi ini bermanfaat. Silakan tolong subscribe ya, subscribe maksud saya agar saya bisa terus berbagi informasi tentang parfum yang sangat diminati sekali cium oleh penikmat parfum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.